video amatir tak sengaja merekam sebuah kecelakaan. Seorang penumpang kereta api terjatuh saat memaksa naik kereta yang telah berjalan di stasiun Yogyakarta. Penumpang terlambat masuk kembali ke kereta api karena membeli makanan di stasiun. Detik-detik kecelakaan di stasiun Yogyakarta terekam kamera video amatir. Seorang penumpang kereta api terjatuh saat memaksa naik kereta yang telah berjalan di stasiun Yogyakarta. Kecelakaan bermula ketika kereta api Bangunkarta, relasi Jombang Jawa Timur Pasar Senen Jakarta, berhenti di stasiun Yogyakarta. Seorang penumpang turun diduga hendak membeli makanan di stasiun. Namun saat kembali, kereta telah bergerak melaju. Petugas sempat mencoba menghalangi penumpang tersebut karena tindakannya sangat berbahaya. Namun penumpang tersebut memaksa naik dan terjatuh. Penumpang memaksa untuk naik dan ditahan oleh petugas stasiun, petugas keamanan, sehingga keduanya terjatuh di peron. Si penumpang tersebut bangun dan memaksa kembali untuk naik kereta yang sedang melaju. Perbuatan nekat penumpang tersebut mengundang teriakan histeris dari orang-orang di lokasi. Penumpang tersebut segera dilarikan ke rumah sakit. PT KAI mengimbau para penumpang agar mematuhi arahan petugas di stasiun sehingga ketertiban dan keselamatan tetap terjaga. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews, melaporkan.